teman-teman semuanya. Tidak masalah, selamat datang lagi di Jugumi Channel in the house, yo. Langsung aja ya, kita rayakan ya Football Carnival ya, tempat baru teman-teman. Oke. Okay. Gua ada cobain di tempat ini berapa kali. Gua menyadari satu hal ya, campernya ngeri banget. Gila sih ini tempat. Gua nggak bisa enjoy lagi main PUBG sekarang, campernya gila-gilaan. Sini deh kalian, berapa orang? Di pojok kanan 20 orang guys, rame nih, enak nih. Sinilah kalian semua, barbar aja kita ya, malas kali ya. Gila itu. Di atas semua maksudnya. Ini gak turun lah kak berani. Surprise. Easy. Kurang lihat yang sensi. Healing loh. Kalah gua sama UMP mah. Ngumpak lagi lempar bomnya gak ada. Masih ini kocak. Males gue. Bang. Nggak kem kalah lagi. Berapa orang di sini? Sisa 10. Nah, pusing gua. Main apa ini gue? Cari kendaraan. Ada ibu-ibu guys. Bang. Bang. Main dia sini. Cari kendaraan. Oke. Bruh. That was easy. Awesome. Mana? Apa tuh MG3 sekarang? Sisa berapa? Sisa 6 orang di sini guys ya. Gua nggak tahu ada teman kita nggak sih? Nggak ada ya, gue sendiri nih. Sisa 5 berarti. Banyak amat peluru gue. Ya ada yang naik begituan gitu. Oh enggak. Tunggu sini. Dia ngeliat gua. Kalau dia gak ngeliat gua, dia gak mungkin ragu. Bruh.
dapet. Aduh. Saya berapa? Saya 5. Maksudnya harusnya lebih barber sih. Kalau masih berlima. Ada kemana nih musuh? Di atas ya. Oke. Ada bapak-bapak teman-teman. Waduh, gak ada yang kena. Tolong, saya dikepung. Have a great time. Enggak nongol gua. Surprise. Ya elah. Gua udah step di depan, gua kira dia ngeliat ke situ asem mati ya, begini lagi gua. Sial banget gua, gak ada healing, guys. Watch out! Watch out! Musuh di depan! Saya dikepung. Segini dong aslinya, enggak jelas tuh. Ah, pusing gua, mana nih? Tolong ya nanti. Dikejar-kejar gua. Kalau gini kan dia enggak agak ragu ngerasnya. Aduh, pusing gua. Ini camper semua. Main apa ini gua nih, guys? Sampai late game nih kita di sini doang nih. Lihat aja nih. Bot nih kayaknya nih. Oh, orang rupanya. Kebangetan enggak tuh? Sisa berapa orang? Sisa 4. Teman gua berapa orang di sini? Satu doang nih. Pokemon tuh bukan nih. Kayak bot ya, kayak orang juga ya kan. The hell? Bot kayak orang. Kaget gua asem. Ngawur, ngawur. Negara musuh ya. Gak jelas lah. A few inches later. Mana musuhnya? Ngaco banget ini. Cara ngeras paling absurd ini. Hap, Bambang berisik. That was easy. Lah, masih 5 orang. Jangan tenang dulu, bro.
Kenapa gak drip up tuh kawan? Udah, sisa satu berarti ya. Masih ada satu orang guys. Aduh, when apa nih guys? Guys, astaga, jadi bola kita kemana-mana, Bambang, Bambang. Wah, kacau. Gak jelas guys. Ini zona loh masih nih. Kalau ini zona musuh pasti kesini lagi nanti. Gak usah kemana-mana kita. Dari awal sampai akhir kita di sini. Wah, kacau nih Bambang. Itu ada orang di atas Bambang. Orang tadi ngintip sumpah. Gue salah lihat. Ada orang di situ kayaknya tadi. Aduh, pusing guys gue, pusing main ini mode. Ini kan ada kan, gue dengar step ini. Hai. Oh, enak juga ya jadi bonek. Mulai ya, gak kurang darah gue guys. Oh, tapi bolanya hilang. Oh, itu armor bola bisa meledak, tapi kalau diledakin musuh, hilang. Ternyata mata gue gak salah guys ya. Berarti berguna banget coy. Berguna banget tuh bola. Sumpah gue harus ngumpulin tuh bola guys. Tadi gue sempat main, dapat armor bola banyak, tapi yang gue ambil. Setelah gue sadari, ternyata sebagus itu guys, armor bola. Jadi kalau kita ditembak musuh, kita bisa jadi bola, kabur gitu ya. Ide bagus, ide bagus. Gue harus ngumpulin bola yang banyak berarti. Armor bola temen-temen. Ini dia. Oh bukan, memang bola biasa. Oh, gue baru ngerti. Berengeh gue caranya gitu ya. Harus kita bawa beberapa biji guys, beberapa piece nih. Yang gak penting yang bola. Yang bola buang aja. Penting banget. Sepatu Messi lumayan lah ya. Cuman ini the next level sih. Kita dapat zona sebenarnya. Kalau sini zona biasanya rame guys. Tapi gue gak tau ini zona keberapa ya. Yaudah yuk. Sisa 14 kurang 4. 10 doang musuhnya. Aduh mak. Salah jalan boy. Salah arah bro, salah arah bro. Harusnya ke sana bro. Waduh, error. Eh, gue kira error. Salah jalan bro, salah jalan bro. Sebentar, sebentar. Salah jalan Bambang, ulang. Kocak. Salah jalan dong. Ke arah sana ya, ke arah 85 ya Kiki. Ini tembak juga gak takut gue. Baru tahu gue kalau tembak. That was easy. Oh, ini pro player kayaknya ada tadi nge-kill. Salah lawan, bro. Jadi roda dulu, bos. Kacau banget guys ini. Meta baru, guys. Meta bola, coy. Kalau kalian main mode ini, saran gua ya, jadi bola aja sudah. Gak ada obat ini. Tunggu, tunggu. Gue pengen loot musuhnya. Kalau ada baju bola kita ambil ya guys ya. Baju bola gini kita ambil nih. Kok butuh banget nih baju bola nih. Kita kumpulin yang banyak nih. Late game pakai baju bola aja kita. Ada dia. Oke, dapet baju bola satu. Baju bola dua. Aduh, enak nah. Nonstop nih, bah, jadi balon terus bos. Hah. Masalah jadi balon gak ada cooldownnya coy. Wah ini OP banget sih. Mode baru temennya, kalian jadi balon gini aja ya. 100% men, gak bakal mati. Ini kalau gue ditembak ke orang, gue jadi balon lagi, masih ada dua gue. Ini apa? Oh bisa dua kali lompatnya boy.
misalnya gue berhenti ya, tinggal jadi lagi guys. Buset, gak ada cooldown. Gak kayak naik sepeda ya, naik sepeda masih mending ya, ada cooldownnya ya. Wah ini rusak banget coy. Berasa nge-cheat ini udah nge-cheat ini hitungannya nih. Jadi balon gue terus kayak gini. Itu mah kereta, motor. Kalau orang Medan namanya kereta ya, kereta api. Orang Siantar juga namanya kereta. Orang Sumatera Utara namanya kereta biasanya. Kereta. Udah kayak nama mobil ya, Hyundai Creta. Oh itu ada mobil di sana depannya. Kayaknya ada orang deh. Kaget tuh. Ada Supra di situ bro. Ini ada mobil guys. Ini gue ngeliat juga disitu, kayak ada orang tuh. Oh iya itu deh. Jadi balon dulu boys. Curang banget main apa ini gue pak. Sumpah kayak nge-cheat gue. Bisa bertelur cuy. Wah kacau nih guys. Kalau ini meta baru nih. Bang gak jelas. Main apa liat temennya. Musuhnya gak bisa nembak liat. Lihat nih, gue tunjukin ya. Kenapa gue bilang ini meta ya? Gue buktiin gitu. Gue tembak musuhnya, gue jadi balon lagi guys. Gak peduli gue. Wah, kacau banget ini. New meta nih. Lah, not enough fuel. What the hell? Ada bensinnya? Wah, ada bensinnya guys, mana gue tahu? Oh, not enough fuel. LOL. Kok bisa ada pakai bensin, guys? Bang aja baru sadar dia tuh pakai bensin. Kalau gua ganti yang baru. Tetap ya, guys ya. Tetap pakai bensin ya. Oke, enggak apa-apa. Kita gunakan ini untuk pertahanan ya, guys ya. Jadi kalau misalnya gua ditembak, gua langsung refleks ya. Refleks jadi telur ya. Waduh, tolong. Gua di zona, Bro. Gua di zona, Bro. Siapa tuh ditembak? Kalian bisa cobain guys ya, pakai strategi gua ngeras pakai balon ya. Cuman ada bensinnya, gua baru menyadari guys ya. Jadi mungkin kalian juga pada gak sadar itu ada bensinnya ya. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.